Tiga artis yang jadi mualaf dibimbing Gus Miftah, nomor terakhir masuk Islam karena tersentuh dengar suara azan. 1. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier adalah salah satu public figure yang masuk Islam dibimbing oleh Gus Miftah. Ia sudah lama mendalami agama Islam namun baru dapat hidayah setelah bercerai dengan istri pertamanya. 2. Nania Yusuf. Nania Yusuf kembali ke agama Islam setelah 13 tahun menjadi umat Kristiani. Ia kembali memeluk Islam karena tidak bisa mendoakan ibunya jika sudah meninggal dunia. 3. DJ Katy Butterfly. Pada Oktober tahun 2020 lalu Gus Miftah membimbing Katy Butterfly mengucap kalimat syahadat. Ia memutuskan masuk Islam karena tersentuh mendengar suara azan.